Halo sob guys, kembali bersama gue disini Der Farid. Kali ini gue akan ngasih tau 5 trik rahasia yang harus kalian tahu di MCP guys ya. Oke. Dan sebelumnya videonya, kalian coba like video sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel ini guys ya, agar kalian gak punya video-video dan trik keren lagi dari gue. Woi guys, jadi yang pertama ini kalian bisa membuat vacuum cleaner guys. Jadi ini ya mirip banget guys kayak vacuum cleaner biasanya ya tuh. Jadi di sini ada tasnya ya. Jadi cara buatnya itu gampang ya, tasnya. Kayak tas untuk ya naro-naro kotoran gitu kan dalam tas itu. Nah, dan cara buat vacuum cleanernya gampang guys ya. Nah, jadi kalian tulis komennya di situ ya, kalian tulis tp@iname=vacuum. Ya jadi ini ntar pakai itu apa? Name tag vakumnya, dan itu swiggle 0,5 dan 0,4. Oke. Jadi kita posekan dulu ini menjadi kayak gini. Dan oh ya tadi comment blocknya juga ini guys ya. Nah ini pakai round lagi. Comment blocknya itu repeat sama always aktif ya. Oke, dan kalau udah kayak gini kita ini guys namain name tag ini dengan vakum, dan namain juga ke ini ya apa armor stand ya. Dan kita dorong pakai piston guys ya, dan pakai piston ke bawah sini terjadi kelihatannya vakumnya itu hitam guys ya. Kita ini dulu, nah ya jadi ntar kayak gitu ya vakumnya modelnya. Nah kan keren nih, ntar widih mantap guys. Jadi mirip banget ya, realistis kayak yang di dunia asli gitu guys vakumnya ya. Itu kayak untuk pegangnya ya, widih keren guys ya. Dan yang di bawah itu kayak untuk nyerap kotorannya gitu. Wih, mantap. Dan yang selanjutnya ini kalian bisa membuat TV guys ya. Jadi TV ini mirip banget kayak TV jadul gitu ya. Jadi layarnya yang kayak kresek gitu ya. Dan ada antena juga gitu guys. Wih, keren. Nah, jadi kalian buatnya gampang banget ya. Ini pakai comment block juga. Jadi ini kalian taruh comment blocknya di sini. Di tanah kan ada satu blok ke bawah. Dan yang komen yang paling atas sini itu tp@iname=on. Terus swiggle 1 swiggle. Nah jadi gitu doang ya, comment block ini. Dan sama ini always dan repeat ya, repeat dan always aktif. Oke. Nah jadi kita taruh dulu armor stand ya dan dragon head. Terus kalian ini apa namanya, namain kalian pose dulu tegak seperti ini, dan kalian namakan dengan on. Nah itu akan ke teleport ke atas ini guys ya. Nah, dan yang di bawah sini kalian tulis juga komen tp@iname=tv. Kalian kasih tanda swiggle 2 kali 2.1, itu titik ya guys bukan koma. Terus swiggle lagi 0.1 ya, repeat dan always aktif ya ini comment blocknya. Oke. Nah jadi kalian taruh lagi apa armor stand ini guys sama skeleton skull, dan kalian namakan dengan TV ya, posekan dulu dan namakan dengan TV. Oke. Nah jadi langsung pas banget guys di sini ya bentuk ininya armor stand ya. Widih mantap banget guys. Oke. Kemudian kalian taruh piston dan nyalakan pistonnya. Nah, dorongnya ke bawah guys ya. Jadi ini nutupin ininya armor stand-nya biar enggak kelihatan. Jadi kelihatan yang palanya dong guys. Nah, jadinya gini guys ya. Ini keren banget, realistis banget guys. Mirip banget sama yang aslinya ya, TV-nya gini. Jadi ada antenanya, dan ya kalau kita pencet itu ada TV-nya gitu guys, tulisan TV. Dan ini keren guys, gila keren banget. Widih mantap. Oke. Dan yang selanjutnya ini kalian bisa membuat ini guys, jadi meja gosokan seperti ini. Dan ya di sini tuh ada kayak taplak meja gitu. Dan di sini juga ada kalian bisa membuat ini guys, tempat cuci baju gitu. Dan yang desainnya keren gini guys ya, jadi cara buatnya gampang aja. Ya kita ntar hancurin dulu. Waduh, kok bolong sana? Ya, kalau kita taruh ini dulu quartz slab. Oke, kemudian kalian kasih ini, baru kayak gini kalian kasih quartz stair. Ya, seperti ini, dan kita kasih quartz slab. Nah, salah guys. Ini stairnya salah. Masa gini? Nah kayak gini baru bagus guys ya. Dan kalian kasih button guys. Jadi ini kayak mencetnya gitu. Ya, dan selanjutnya ini kalian bisa membuat ini juga guys, apa meja gosokan ini ya, kalian susun seperti ini ya, kalian taruh ini di bawah dan ini di atas. Oke. Dan kalau udah kayak gini kalian taruh lever di apa, di bawah trapdoor yang tadi ada di bawah itu
ya, di sini kita pencet. Nah, ntar akan naik seperti itu ya. Dan yang satu lagi juga sama guys ya, kalian pencet ini. Nah, jadi seperti ini guys ya, tinggal kalian tambahin karpetnya guys ya. Jadi ini bagus banget untuk ya desain aja, desain untuk desain halaman belakang gitu kan. Ada ya mesin cuci dan ada tempat gosokan gini guys, jadi keren. Oke. Dan yang selanjutnya ini yaitu kalian bisa membuat jam jadul seperti ini guys ya. Itu bisa dibilangnya jam kakek ya. Jadi bentuknya seperti itu pasti kalian udah pernah lihat ya, di kayak di masjid lah atau di mana gitu pasti ada jam kayak gitu. Jadi ini keren banget guys ya. Oke, jadi cara buatnya itu kalian taruh ini apa stair seperti ini di bawah sini, dan kalian kasih lock door yang dark ya, seperti ini adepnya. Nah, kalau udah kayak gini kalian kasih trap door guys ya, kasih trap door sini. Nah, jadi madepnya seperti ini dan seperti ini. Nah, jadi kalau udah seperti ini, kalian kasih armor stand di tengah sini guys. Nah, kemudian kalian equip ini golden boots ya. Jadi kan tengnong-tengnongnya ntar yang di kaca itu warnanya kuning guys ya. Nah, jadi kita kasih kaca di atas, dan ya ini saya mau dorong pakai piston ke bawah guys ya. Nah, dan aduh. Nah, dan kalau udah itu kalian kasih redstone. Nah, jadi itu akan keblok ke bawah. Nah, kalau udah kalian kasih lagi. Nah, jadi kalau udah kayak gini, nah ini udah jadi guys, hampir jadi. Kalian tinggal kasih ininya guys, apa namanya, jamnya doang di atas ya. Nah, jamnya ini jadi berguna untuk tuh kan, untuk jamnya juga berguna untuk kalau pakai jam kan, kan aksesoris gitu. Jadi mantap. Nah, jadi ada perpaduan warna coklat muda sama coklat tua guys. Jadi keren ya kalau lihat dari jauh kan, kayak ada apa bel-bel yang ada di dalam itu kaca itu. Nah, dan yang selanjutnya ini saya buat bisa juga kalian kayak di ruang tamu gitu ya. Oke, kalian bisa duduk di sini guys. Widi. Oke guys, yang selanjutnya ini kalian bisa membuat ini guys, trick command block. Jadi trick command block ini kalian bisa membuat apa kayak tembok tinggi gitu dengan cepat guys ya. Kalau kalian membuat bangunan kan, jadi pokoknya kalian tinggal siapkan fishing rod kan, kalian tinggal pencet-pencet aja fishing rodnya. Nah, jadi kayak gini ya, buatnya dengan mudah. Nah, jadi command blocknya itu gampang guys. Jadi pertama kalian kasih command block yang repeat di sini ya, kemudian gitu. Kemudian kalian kasih komparator madep ke ini guys, komen yang biasa ini. Oke, jadi komen yang pertama ditulisnya ini block type nya repeat ya, dan always active. Oke, dan komen blocknya bertulisnya enchant epi lure guys, lure. Jadi ini untuk ke ini guys, ke fishing rod nya nah, kemudian kita yang selanjutnya komen blocknya execute epi swiggle 2 kali, terus min 5 swiggle lagi, fill swiggle 2 kali, 1 swiggle, swiggle 2 kali lagi, 5 swiggle. Dan itu bloknya guys, iron block, serah kalian bloknya apa aja. Dan ya kalau misalnya kalian mau ngisi 10 blok dari bawah, kalian tinggal tulis yang pertama itu min 10 ya, dan yang kedua 5 nya ganti 10. Nah, yang tadi yang pertama itu min 5 ganti min 10 kalau kalian kasih 10 blok gitu. Jadi caranya gampang banget, kalian kan tadi saya cuma 5 blok. Nah, jadi kalian tinggal pencet-pencet aja. Nah, jadi pencet fishing rodnya langsung set keisi gitu guys ya. Jadi tanpa kalian ngebuild-build gitu. Jadi bagus aja gitu kalau kalian mau buat gedung gitu kan. Lama banget, langsung selesai guys. Oke. Jadi komen ini bagus banget guys untuk ngebuild-build ya. Bagus banget untuk build bangunan yang tinggi gitu. Jadi temboknya kalian gak usah build dari bawah, kalian tinggal set pakai ini aja fishing rod ya. Oke. Oh iya, semoga cukup sekian di video gue kali ini guys. Jadi sini saya udah ngasih tahu 5 trik rahasia dan hal keren yang harus kalian tahu di MCP ini guys. Jadi kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan ke teman kalian semua, dan juga subscribe channel ini guys agar kalian gak ketinggalan video-video dan terkenal lagi dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke. Oh iya guys ya, saya juga minggu depan kayaknya mau buat ini guys, konten ML gitu. Gak tahu kalau kalian suka apa enggak. Oke.